video, customer mengumpul uang. Sepasang suami istri di Kolaka datang menghebohkan showroom Kala Toyota dengan membawa celengan kaleng berisi uang puluhan juta rupiah, tanggal 20 Mei tahun 2023. Uang tabungan tersebut dilipat rapi berbentuk bunga dan disimpan dalam kaleng bekas biskuit. Seluruh karyawan Kala Toyota Kolaka terkejut dan ikut membantu menghitung uang tabungan pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 tersebut. Pelanggan yang diketahui bernama Marlina datang bersama suaminya dengan maksud ingin membeli Toyota Fortuner. Marlina merupakan seorang pedagang yang mengaku sudah menabung di celengan kaleng selama kurang lebih 1 tahun. Ia menyisihkan hasil dagangannya ke dalam kaleng bekas biskuit Tango dan Astor. Tak terasa, uang yang ia tabung kini berjumlah hingga puluhan juta rupiah. Uniknya, tabungan bernilai puluhan juta rupiah ini dikumpulkan tanpa sepengetahuan suaminya. Suaminya mengaku tak tahu jika istrinya telah menabung sebanyak ini. Saat hendak membeli mobil, suaminya sempat berkata bahwa uang yang ditabung belum cukup membeli mobil. Sang istri kemudian memperlihatkan celengan kaleng berisi uang yang selama ini ia tabung. "Saya tidak tahu, saya kira uang yang selama ini istriku punya sudah dibelanjakan dalam bentuk barang," ungkap sang suami yang dikutip dari video viralnya menghitung uang di showroom Kala Toyota Kolaka. Sebanyak 8 orang karyawan Kala Toyota Kolaka ikut menghitung uang di celengan yang mencapai Rp83.200.000. Saat Marlina bersama keluarganya datang ke showroom membawa kaleng biskuit, sales counter yang saat itu bertugas mengira pelanggan datang membawa snack. Dikira dikasih ki biskuit sama customer, ternyata isinya uang, pungkas salah satu sales counter di Kala Toyota Kolaka. Tri Cahya selaku customer relation person Kala Toyota Kolaka menungkapkan, pelanggan tersebut membeli Toyota Fortuner 2.8 GR. "Kami sudah melakukan perhitungan dengan total jumlah uang di celengan Rp83.200.000 dan total DP yang disetorkan Marlina Rp152.000.000," ujarnya. Terima kasih kepada Marlina dan keluarga yang telah mempercayakan Kala Toyota sebagai pilihan utama dalam membeli mobil, kata Tri. Dilipat secara seperti ini katanya anti tuyul. Siapa tahu tuh. Beli Fortuner dan bawa uang di dalam kaleng biskuit. Dikira tadi tenggol loh Putri dari Alfamart. Dikira dikasih ki sama customer ternyata isinya uang pemirsa. Masya Allah, salamaki, keren tahu Bu. Keren barakallah. Bunda, benar-benar Bunda istri soleh. Asalkan sanggup itu bayar asurannya, DP-nya ada. Beli Fortuner dari hasil celengan. Masya Allah, bisa karena. Masya Allah, ini the real hasil celengan. Buat beli Fortuner, Masya Allah Bunda. Masya Allah Bunda. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim.